Setelah santer unggahan kota Solo dengan papan reklame yang mendadak dipenuhi oleh 250 baliho ucapan terima kasih Jokowi dengan tagline Guru Bangsa, kini giliran kota Jakarta yang ikut dipenuhi oleh spanduk bernada serupa dengan potret tiga tokoh yaitu Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam ratusan spanduk berdesain serupa itu terdapat ucapan terima kasih untuk Presiden Jokowi serta selamat bertugas untuk Prabowo dan Gibran. Unggahan-unggahan ini lantas viral di berbagai media sosial dengan menuai kritik dari warganet yang mempertanyakan siapa yang berterima kasih kepada siapa, uang siapa yang digunakan untuk mencetak semua spanduk tersebut, hingga ketidakhadiran potret wajah Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi tanda tanya besar atas pengesampingan peran Wakil Presiden dalam pemerintahan.